Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Walaupun sebelum acara ini banyak rintangannya, banyak hambatannya, pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di Karawang ini menurut saya sangat sukses sekali dan sangat meriah sekali. Dan bahkan kalau kita lihat suasananya ini sangat gemuruh sekali. Ya, bisa kita lihat di sana banyak kiai-kiai yang hadir. Ada Kiai Mubarok, ada Gus Abbas Muntet, ada Kiai Suhaimi dan lain-lain. Kemudian di sana juga banyak dihadiri lautan masyarakat. Ini artinya bahwa memang PWI Laskar Sabilillah ini adalah sebuah organisasi yang memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan bangsa ini dari antek-antek semi penjajah, baik itu penjajahnya dalam segi wataknya, penjajahnya itu dalam segi karakternya, seperti Mukibul kemarin itu. Ya, walaupun hampir ya mengalami kegagalan karena ulah dari Mukibul, ya, di mana Mukibul kemarin ini sampai mempersekusi Roy Surya demi JNU Karawang, kemudian menyerang mobil beliau, menyerang Tubagus Nur Fadil, kemudian menyerang Banser. Akan tetapi karena memang sekali lagi PWI Laskar Sabilillah itu adalah untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, maka tidak sejengkal pun mundur dari godaan-godaan atau serangan-serangan dari semi antek penjajah. Ya, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa betapa minatnya masyarakat, ya, betapa simpatiknya masyarakat terhadap PWI Laskar Sabilillah, dan menunjukkan bahwa mereka sekarang sudah muak sekali terhadap kabit-kabit, karena banyak di daerah Jawa Barat yang terkena dawir lah dan geram terhadap perilaku daripada Klan Ba'alwi. Sehingga adanya PWI Laskar Sabilillah inilah saya yakin ya daerah Jawa Barat khususnya Karawang ini semakin banyak muhibbin-muhibbin yang sadar diri dan mulai menjauh dari doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh kabit-kabit di Jawa Barat. Saya pribadi sangat mendukung adanya PWI Laskar Sabilillah. PWI Laskar Sabilillah maju terus, pantang mundur. Dan mari kita simak nyanyian lagu PWI Laskar Sabilillah. Begitu gemuruhnya, begitu semangatnya. Mari kita simak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.